Bendungan atau waduk merupakan salah satu bukti nyata campur tangan manusia pada landscape lingkungan. Selain berfungsi dalam menampung air hujan, waduk juga menandakan monumen pencapaian manusia dalam berusaha mensejahterakan taraf hidup masyarakat yang terdampak. Terdapat berbagai ragam bendungan yang tersebar di Indonesia. Namun, tidak banyak yang dapat bersaing dari segi ukuran, estetika, dan manfaat yang diberikan layaknya bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede merupakan bendungan kedua terbesar di Indonesia. Dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Waduk Jati Gede memiliki daya tampung air hingga mencapai 929 juta meter kubik. Kendati demikian, proses pembangunannya pun cukup panjang. Bendungan ini diwacanakan dan digaungkan oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1963. Dengan cakupan yang luas, total wilayah genangan dapat disetarakan dengan luas lahan sebanyak 28 desa. Area genangan ini mencakup daerah Kecamatan Dharmaraja, Kecamatan Jati Gede, Kecamatan Jati Nunggal, dan Kecamatan Wado. Bendungan dengan luas 4.983 hektar ini baru dapat beroperasi di tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam keadaan normal, tinggi air bendungan Jati Gede dapat mencapai 262 meter di atas permukaan laut. Perubahan yang signifikan ini dapat terlihat jelas pada pembentukan kawasan wisata alam yang tak disengaja akibat pembangunan bendungan. Pemandangan alam yang memanjakan mata merupakan daya tarik utama masyarakat daerah berkunjung ke bendungan Jati Gede. Ketika genangan air sedang tinggi, bendungan air yang terkumpul memperlihatkan sebuah panorama spektakuler dengan munculnya pulau-pulau yang sebenarnya merupakan puncak bukit. Refleksi area genangan waduk juga memancarkan estetika birunya langit dilatari rentetan pegunungan asri. Alhasil, banyak kawasan wisata yang dibangun mengelilingi sekitaran waduk. Salah satu spot wisata yang menjadi antusiasme para turis adalah Masjid Al-Kamil. Masjid berwarna putih berbentuk kelopak bunga teratai ini merupakan hasil desain dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat kala itu. Sebagai lulusan sarjana arsitek ITB, kontribusi Ridwan Kamil juga tergambar pada gedung yang mendampingi Masjid Al-Kamil, yaitu Menara Kujang Sepasang. Sebagai bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemprov Jawa Barat, Menara Kujang Sepasang diharapkan dapat menjadi ikon kebanggaan masyarakat Sumedang. Kehadiran Masjid Al-Kamil, Menara Kujang Sepasang, dan Jembatan Merak yang menghubungkan keduanya menggambarkan Waduk Jati Gede yang dibangun atas tiga prinsip dasar yaitu agama, kebudayaan, dan perkembangan teknologi dalam membangun peradaban. Waduk Jati Gede memiliki kapasitas pelimpahan atau spillway sebesar 4.468 meter kubik per detik menuju Desa Kadujaya yang bertetangga dengan Desa Karedok. Pemanfaatan Waduk Jati Gede sebagai kawasan wisata merupakan satu dari banyaknya manfaat lain yang ditawarkan. Selain menampung air, Waduk Jati Gede juga berfungsi sebagai irigasi penyediaan air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik. Sebagai pusat pengairan, Waduk Jati Gede bertanggung jawab sebagai pusat pengairan untuk 90.000 hektar lahan pertanian produktif di Jawa Barat, meliputi Kabupaten Sumedang, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Selain pusat pengairan, Waduk Jati Gede juga memasok air bersih bagi warga sekitar dengan kapasitas hingga 3.500 meter kubik per detik. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, Waduk Jati Gede dapat menghasilkan daya sebesar 110 MW. Sebuah proyek energi terbarukan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang net zero karbon 2060.
Manfaat-manfaat bendungan Jati Gede tidak lepas dari peran krusial dari salah satu sungai terbesar di Jawa Barat, yaitu Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk berhulu di Kabupaten Garut yang mengalir ke arah timur laut sepanjang 180 km dan bermuara di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Waduk Jati Gede memiliki kapasitas pelimpahan atau spillway sebesar 4.468 meter kubik per detik menuju Desa Kadujaya yang bertetangga dengan Desa Karedok. Desa Kadujaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Terletak di sebelah utara bendungan Jati Gede dan sisi timur Sungai Cimanuk, Desa Pemekaran satu ini memiliki posisi yang strategis dalam memanfaatkan aliran Sungai Cimanuk. Kebanyakan masyarakat Desa Kadujaya itu bertani. Itu kebanyakannya, selain sebagian kecil ada PNS, tapi terutamalah masalah masyarakat umumnya adalah pertanian, bertani, bercocok tanam, yang istilah yang punya lahan dimanfaatkan seperti kebun atau sawah dipelihara untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan masing-masing masyarakat yang ada di Desa Kadujaya. Desa Kadujaya berbatasan dengan Desa Karedok di sebelah utara, Desa Cijengjing di sebelah selatan dan timur, serta Desa Pajogan di sebelah barat. Desa Kadujaya memiliki dua dusun, yakni Dusun Kadu dan Dusun Parakan Kondang, yang terbagi atas 4 rukun warga serta 12 rukun tetangga. Saat ini, Desa Kadujaya sudah memiliki status Wadya Madya. Ini berarti Desa Kadujaya cenderung mengandalkan sumber daya lokal dan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu yang menjadi faktor penunjang kebutuhan ini adalah wisata Arung Jeram Parakan Kondang yang berlokasi di Desa Kadujaya. Arung Jeram merupakan aktivitas pengarungan bagian alur sungai dengan menggunakan wahana tertentu seperti perahu karet, kayak, kano, dan dayung. Wahe melalui Soda Adventure-nya menawarkan pemandangan sepanjang pengarungan Arung Jeram. Menurutnya, dengan adanya bendungan Jati Gede, debit aliran air Sungai Cimanuk dapat dikendalikan. Wisata Arung Jeram Parakan Kondang diawali di lapangan bumi perkemahan Lapangan Kondang dan berakhir di kawasan wisata Gending Tomo. Jarak awal sampai dengan akhir Arung Jeram ini dapat mencapai sekitar 11 km dan memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Potensi objek wisata itu yang walaupun lahannya belum dibangun tapi udah menjadi penunjang, tapi udah berjalan seperti adanya Arung Jeram dan tempat camping dari tingkat kabupaten setiap tahun itu selalu di daerah Parakan Kondang. Rudi Adi Wahidin atau yang akrab disapa Wahe merupakan salah satu pengelola Arung Jeram di Dusun Parakan Kondang, Desa Kadujaya. Dirinya menuturkan buangan atau limpasan air bendungan Jati Gede cocok untuk digunakan Arung Jeram. Sejarah rafting di Parakan Kondang ya mungkin semenjak bendungan Jati Gede diresmikan Bapak Jokowi sekitar 2016, saya langsung survei lokasi, survei darat tuh memantau. Biasanya sehabis bendungan itu ada buangan yang bagus lah buat warga Arung Jeram. Pas kita survei ternyata cocok.
satu kali survei darat, langsung tiga harinya, hari ketiganya kita langsung bawa perahu dan kita diskusi, ternyata ya cocok untuk digunakan arung jeram, apalagi debit airnya ini bisa diatur gitu kan. Karakter Sungai Cimanuk sendiri awalnya sudah cocok untuk permainan arung jeram. Dengan adanya bendungan Jati Gede, menurutnya Sungai Cimanuk ini mampu mengakomodir kebutuhan arung jeram. Sebelum adanya bendungan Jati Gede, berpotensi juga untuk arung jeram, karena ya dari karakter sungainya yang lebar dan debit airnya yang lumayan stabil gitu. Tapi berhubung sekarang udah ada bendungan, jadi lebih jauh, lebih baik lagi gitu kan, jadi jauh lebih baik untuk kebutuhan arung jeram. Wahe melalui Soda Adventure-nya menawarkan pemandangan sepanjang pengarungan arung jeram. Keselamatan yang sesuai dengan aturan federasi mampu memberikan rasa aman bagi penikmat arung jeram di Sungai Cimanuk ini. Menurutnya, dengan adanya bendungan Jati Gede, debit aliran air Sungai Cimanuk dapat dikendalikan. Yang kita tawarkan dengan membuka wisata arung jeram di sini, ya kita mungkin dari pemandangan ya, dari view pemandangan sepanjang pengarungan, kiri kanan sungai ya sawah dan kebun. Terus dari karakter air yang cukup jernih, beda dengan sungai-sungai lainnya. Terus dari SOP-nya yang mungkin masalah safety, ya kita mengutamakan safety prosedur. Kita sesuai SOP yang ditentukan oleh Federasi Arung Jeram dari pusat gitu kan. Tapi kebetulan di sini tidak terlalu banyak ribet ya, seperti sungai-sungai alami ya. Kalau sungai alami kan itu jam 12 atau jam 1 udah tidak boleh ada kegiatan, apalagi di musim hujan. Kalau ini tidak takut bandang, tidak takut bah gitu kan, ya airnya udah terkendali gitu kan. Jadi walaupun ada kita tiba-tiba ada hujan gede ataupun apa, tidak akan ada terjadi banjir bandang gitu. Salah satu penikmat arung jeram Desa Parakan Kondang adalah pecinta alam Ma'argeologi Unpad. Kelompok pecinta alam ini rutin setiap tahun arung jeram di Parakan Kondang. Kelompok pecinta alam ini menilai arung jeram Parakan Kondang cocok bagi pemula serta menyenangkan, selain faktor keamanan bagi pemula. Sekarang sebenarnya lagi main aja Kang, buat belajar sama berwisata juga gitu. Dan kebetulan karena dari tahun ke tahun itu sama Kang Wahe ya di Parakan Kondang, jadi kita mainnya di sini lagi gitu. Soalnya di sini tuh ya enak, kayak lebih enak buat pemula aja gitu. Misalnya buat bermain funnya dapat, tapi buat latihan juga bisa dapat buat awal-awal, kayak gitu sih. Kenapa kita milih Parakan Kondang? Sebelumnya kita juga udah punya pengalaman di sini juga. Terus dari terkait grade sungainya juga cocok buat pemula, bagi kayak kita pemula-pemula ini. Dan buat jeram-jeramnya juga nggak terlalu sulit juga lah. Terus terkait arusnya juga buat saat ini ya pas ya, nggak terlalu tinggi. Jadi dari kita juga masih mempertimbangkan lah safety dari kegiatan ini juga, begitu sih. Mengelola arung jeram Parakan Kondang tidaklah mudah. Masih terdapat tantangan tersendiri seperti masyarakat setempat yang masih belum bisa untuk berkolaborasi. Wahe menuturkan dirinya berkeinginan untuk mengajak Karang Taruna serta masyarakat untuk berkolaborasi bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata arung jeram di Parakan Kondang. Ia juga menuturkan melalui arung jeram ini mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar. Sebenarnya kita tuh pengen menggandeng dua desa ini, tiga sama PLTA ya. Rencananya kita tuh pengennya menggandeng Karang Taruna di sini. Jadi kita cuma mengirim tamu atau melakukan kegiatan lah gitu, yang mengerjakannya orang-orang Karang Taruna di sini. Tapi ternyata pas saya sosialisasi, mereka tuh susah. Kita ajak kolaborasi tuh gitu kan. Jadi ya mungkin masih belum ketemu jalannya lah gitu kan. Mungkin sekarang udah ada dukungan dari pihak camat gitu kan, dari dinas pariwisata ya. Mudah-mudahan bisa jauh lebih berkembang lagi lah gitu kan. Dalam kegiatan sekali kita bikin event, alhamdulillah kita bisa bikin ngedongkrak perekonomian di sini juga gitu kan. Dari 2017 kita bikin event nasional, 2019 kita bikin kejuaraan. Ya mungkin kesininya belum lah gitu kan. Insya Allah rencananya ada di tahun depan lah gitu kan. Kelompok pecinta alam Ma'argeologi Unpad juga menyayangkan sedikitnya fasilitas penunjang di kawasan arung jeram Parakan Kondang. Harapannya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dipenuhi, mengingat Parakan Kondang memiliki agenda rutin dan potensi yang baik untuk arung jeram. Paling kalau misalkan untuk fasilitas lain, sebenarnya masih butuh
Karena yang kami butuhin sebenarnya toilet sih Kang, kayak kamar mandi itu masih kurang. Terus untuk tempat sampah mungkin ya, dari segi fasilitas itu juga kami jadinya harus bawa trash bag dulu. Jadi menurut kami tuh kalau misalkan emang kan Parakan Kondang sering dijadikan tempat berwisata, seharusnya fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan tuh bisa lebih disediakan gitu. Peminat arung jeram tersebar di Indonesia, baik untuk prestasi ataupun sebagai wisata. Hal ini terlihat dari adanya Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI yang menaungi secara profesional. Kegiatan arung jeram sejatinya tak hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, namun siapa saja dapat menikmati dan menggeluti arung jeram. Kolaborasi dan kerukunan warga antar desa sejatinya dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada, khususnya potensi nilai ekonomi. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara Parakan Kondang dan Desa Karedok. Dari atas jembatan Sungai Cimanuk ini, Anda bisa melihat jeram-jeram yang dilalui oleh wahana yang digunakan untuk berolahraga arung jeram. Kedua desa ini sejatinya dapat memanfaatkan bersama limpasan aliran Jati Gede ini, khususnya untuk arung jeram. Dapat diaturnya debit air yang mengalir, dapat mengontrol agar jeram-jeram ini tidak menimbulkan bahaya. Meskipun para instruktur arung jeram di Desa Parakan Kondang sudah terlatih dan profesional, ia memastikan keamanan bagi pengguna jasa wisata arung jeram. Potensi ekonomi juga tak kalah penting jika kedua desa dapat memanfaatkan potensi yang ada. Wisata kuliner nan asri di aliran Sungai Cimanuk seharusnya dapat dijadikan potensi yang dapat dikembangkan oleh kedua desa, baik Dusun Parakan Kondang Desa Kadujaya ataupun Desa Karedok. Kolaborasi dan kerukunan warga antar desa sejatinya dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada, khususnya potensi nilai ekonomi. Desa Kadujaya sendiri sejatinya ingin lebih mengembangkan desa ini menjadi desa wisata. Jika ditarik mengarah ke atas menuju arah bendungan, Desa Kadujaya memiliki cita-cita memanfaatkan aliran Sungai Cimanuk sebagai area rekreasi dan wisata, yakni dengan menghadirkan kolam renang dan gazebo di tengah Sungai Cimanuk. Ketua BPD Desa Kadujaya, Yati Nur Hayati, mengatakan, hal ini tentu saja memerlukan peran aktif pemerintah setempat dan juga swasta untuk berinvestasi dalam pembangunannya. Besar harapan saya untuk Desa Kadujaya itu yang mempunyai potensi di mana sudah ada tempat wisata, ya desa wisata dengan pemandangan alam yang bagus, dengan adanya lokasi yang seperti ini diharapkan ada wahana yang menantang seperti ada flying fox atau arena bermain arung jeram ataupun misalkan ada sesuatu yang permainan yang menantang gitu untuk golongan kaula muda. Tentunya untuk hal tersebut kan bisa menambah suatu pengalaman yang positif ya, suatu tantangan gitu untuk menguji keberanian sampai di mana sih pemuda itu berani untuk mengarungi permainan yang seperti ini gitu wahananya. Itu mungkin harapan dari kami sehingga desa wisata itu bisa maju, bisa terkenal. Tidak hanya di Desa Kadujaya saja, tapi di luar Desa Kadujaya. Kami juga berharap dari ada investor swasta gitu yang memang mau gitu kan, memang mau untuk membantu kami mengembangkan ini. Karena ada investor lain yang mau gitu kan, menoleh ke sini gitu, merangkul kami untuk memajukan desa kami gitu. Kawasan perbukitan di Desa Kadujaya sejatinya juga dapat dimanfaatkan. Anjungan Pasir Tenjo Laut merupakan sebuah tempat untuk melihat pemandangan sekitar. Thank you.
Selain daerah aliran sungai yang dapat dimanfaatkan, kawasan perbukitan di Desa Kadujaya sejatinya juga dapat dimanfaatkan. Anjungan Pasir Tenjo Laut merupakan sebuah tempat untuk melihat pemandangan sekitar, seperti Bendungan Jati Gede, Pembangkit Listrik atau PLTA Parakan Kondang, serta aliran Sungai Cimanuk. Cukup berjalan sekitar 15 hingga 30 menit, Anda akan sampai di puncak anjungan Pasir Tenjo Laut. Di sepanjang perjalanan, terdapat tanaman-tanaman keras yang memiliki manfaat dalam pencegahan erosi dan longsor. Sayang, kawasan ini belum dikelola secara maksimal, padahal kawasan anjungan Pasir Tenjo Laut ini dapat memberikan nuansa pemandangan yang eksotis, serta memberikan nilai manfaat ekonomi, baik bagi desa ataupun masyarakat. Ini tuh sebenarnya bangunan, kalau dibilang, namanya Pasir Tenjo Laut. Ya, kebetulan cuma hanya pengelolanya, kebetulan pribadi, mungkin karena keterbatasan anggaran dan SDM-nya, jadi sekarang terbengkalai. Saya berharap kedepannya Desa Kadujaya setelah ini mudah-mudahan berkelanjutan ya. Jadi potensi-potensi yang ada di Desa Kadujaya bisa tergali, tereksplor, dan kemudian bisa dinikmati sama halayak banyak lah. Sehingga bisa menunjang perekonomian masyarakat di sekitar sini, khususnya Desa Kadujaya. Inilah sedikit cerita tentang Jati Gede dan kawasan di sekitarnya. Kolaborasi adalah kunci dalam mengembangkan segala potensi yang ada untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.